Nah, ini guys, cuma mau contohin aja. Kalau udah sampai Star Citizen, ini bakal bangun kayak gini, bakal di apartemen di dalam kasur. Kayak kita baru bangun gitu dari alam lain sih. Bentar, mau nunjukin settingan bentar. Ini di settingan high, planet volumetric cloud off itu. Katanya paling berat tuh volumetric clouds, terus katanya leave everything on high. Kemarin juga sempat nyoba low in ini, nggak ngaruh sama sekali sama frame rate, tetap berat. Kadang terus ada yang bilang malah kalau turun ke medium bisa jadi frame rate malah turun gitu. Oke, lanjut. Nah, buat bangun dari tempat tidur itu bisa bertahan F. F itu kayak apapun menunya di Star Citizen tuh interface-nya bakal pakai F, tahan F gitu. Ini gimana cara bangunnya? Nih, ada terus tahan F, terus di sini ada get up atau sit upright, atau bisa juga mencet W langsung bangun. Sah. Gitu. Terus ini kalau mau balik lagi kuat tidur, ini ada lagi sit, ada lie down. Kalau sit, karakter kita jadi duduk, tar. Duduk. Tahan apa? Pencet F4 buat ganti kamera. Aneh. Kameranya mau tembus. Nah, terus semua tuh harusnya interactable di Star Citizen, kayak mulai dari lemari. Ini crouch pakai control kayak ini ya, bisa di open. Close. Open. Open, open. Open, open. Nanti interface-interface kayak gini bakal dipakai banget di hampir di segala macam menu Star Citizen tuh pakai interaktif menu kayak gini. Tahan F terus pencet close. Terus terus terus. Kita keluar aja. Tapi bentar ya, ini kayak si MSC Afterburner rada alek kan. Di atas kanan. Gue ikut aja lah si Afterburner-nya. Ada sengaja ganggu. Ini tempat mandi. Ada mandi, ada sabun, ada sikat gigi. Ya pokoknya kita punya apartemen lah di sini gitu kan. Tutup lagi, close. Nah, ini langsung aja lah keluar. Ini ada kompor ya. Cari nih. Nah, ini dia deh, gitu deh. Tertutup sendiri gitu. Gitu. Nah, ini apartemen kita. Wah, lagi siang. Nice. Kemarin nyobain pertama kali masih malam. Sekarang bisa kelihatan pemandangannya. Kan lagi siang. Ini kalau F4 di luar bisa kayak gini. Bisa terpesen. Terus tahan Z buat free look. Jadi kita bisa lihat dari depan atau dari mana. Tahan F4 lagi, ada mode kamera ketiga dari belakang ini. Kita langsung ke lobby aja. Kalau elevator kita panggil lift. Hode by the way. Oke, lanjut lagi. Ini living room area, enggak living room sih, kayak lobbynya. Area lobbynya. Kita duduk-duduk dulu di sini bentar. Asik. Mana sih? Sip. Sip. Di sini kita kayak bisa meeting dulu atau nunggu orang siapa segala macem. Terus misalnya kalau kayak kita misalnya punya misi delivery paket, bisa interaktif
sama orangnya kalau nggak salah waktu itu bisa ya. Ada yang bisa, ada yang nggak NPC itu. Terus kita langsung aja coba ke bandara, mau nunjukin caranya terbang. Sini ada kafe, coba di sini saya interaktif nggak main ya, nggak bisa. Ada NPC NPC sibuk. Nah yang ini nggak loading animasi duduknya. Baik, ini harusnya itu. Oh ini lagi ada expo, iya kan event free play kali ini emang kayak lagi ada event expo gitu, kayak pameran pesawat kalau nggak salah sini. Nah terus enaknya di New Bebes itu kalau kita langsung ke bawah itu langsung ke stasiun, langsung ke Metro Loop gitu. Kalau kita ke Commons tuh ada expo. Kalau kita ke sini itu kayak ke tempat kotanya lah, tempat beli mat pens kayak buat buat apa, buat ngisi darah kayak. Terus even juga bisa beli senjata kalau nggak salah ke tempat lain lagi lewat sini. Tapi kalau kita mau langsung ke bandara itu di sini. Oh ya, ada player lain, nice. Kita naik kereta, kita duduk dulu. By the way, semuanya di Star Citizen tuh. Semua lokasinya tuh kayak physically based gitu loh. Jadi dari apartemen ke kota, dari kota ke bandara itu semuanya emang lokasinya beneran jauh, bukan kayak level terpisah atau kayak entity terpisah atau segala macam, semua kayak asli jaraknya gitu. Mau sampai. Ini by the way keretanya lumayan cepet loh, dan waktu nunggunya nggak lama. Dua tahun yang lalu gue main kayak bisa nunggu sampai 2 menit buat kereta sampai lagi di sini. Kayak per keretanya tuh kayak jaraknya 2 menit. Itu tuh cuma itu cukup. 2 menit tuh lumayan lama ya kalau di game. Nah ini kita tuh kayak di dunia nyata gitu, kayak buat kemana-mana ya mesti lihat tanda-tandanya. Kayak Commons Microtech. Oh ini exit yang sini. Nah ini dia exit. Kita ke elevator. Ke NBIS Terminal. Udah sampai di NBIS Terminal. Kalau nggak salah bisa langsung ke sini deh. Ini kalau nggak salah kota New Babbage-nya, nggak kota sih, kayak launch-nya gitu. Ini dia hangar. Nah, ini dia bandara atau hangar. Ada ship rental di sana, terus di sana
ada commercial flights. Tapi kayaknya belum ada deh fitur commercial flights. Ini ada tempat lain lagi gitu kan. Sekarang kita mau fokus ke kita ngambil pesawat terus berangkat. Ini boleh di player line. Nah, buat retrieve pesawat tuh di sini. Bentar, itu semua konsolnya dipakai. Nah, di sini ada nih. Touch start. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Nah, ini kita punya RSI Aurora. Ini gratis dari free play-nya. Your vehicle has been delivered to the following location. Hangar 15. Oke, kita harus ingetin. Please visit us again. Hangar 15. Hangar 15. Kayaknya agak di atas deh, nggak langsung. Udah di call belum? Nah. Nah, kita masuk lift, terus kita pilih hangar 15. Oke. Ini liftnya bakal naik ke hangar 15. Di mana pesawat kita? Ada. Oh, ini liftnya horizontal, beda bukan vertikal. Mantap. Nah, kita udah sampai di hangar 15. Dan ini dia pesawat kita. Yoi. Coba, mari. Woi, angkasa yang tuh. Eh, angkasa apa? Langit-langitnya langsung terbuka. Oke deh. Langsung aja kita lihat-lihat dulu pesawatnya. Nggak langsung deh. Itu ngapa pesawatnya nge-glitch? Baik. Ya, pesawatnya kayak gini. Ntar mulai dari depan. Nah, mantap. Very cool. Very cool. Bentar, itu apa ya? Nggak tahu. Oke, langsung aja lah naik. Hatch. Open door, open ladder. Bebas sih. Ini kayak step-stepnya. Bisa dipencet satu-satu. Open door. Terus kita baru enter ship atau bisa... Kalau lagi buru-buru, ya langsung pencet aja. Enter ship. Set. Langsung kebuka, ada tangga. Naik deh. Sini ada tempat tidur. Nah, sini langsung aja enter pilot seat. Nah, pesawatnya masih mati. Untuk nyalain tuh kalau nggak salah di sini ada tombol deh. Tombolnya gelap nggak kena lighting ya? Nah ini nih, ini. Flight ready atau power on? Kalau power on cuman kayak nyalain. Mungkin kalau di pesawat-pesawat ada yang ada kokpitnya lah, ada garasinya lah di belakang, ada segala macam itu bisa. Itu kayak perlu power. Tapi di sini nggak ada banyak fitur pesawatnya, jadi langsung aja flight ready. Bisa pencet ini atau shortcut pencet R. Langsung bisa. Nah, sekarang kalau pencet F4 di sini, kita bisa lihat third person pesawat nih. Di Star Citizen everything is lumayan text time, jadi kita juga text time aja gitu, nikmatin dulu kayak visualnya pesawatnya segala macam. Nah, balikin dulu ke sini kameranya. Kita F4 lagi. Nah, buat lepas landas kan ke atas ya, tapi sekarang tutup-tutup lagi tuh. Kita tuh mesti ngontak yang punya bandara biar kita diizinin lepas landas. Ini ada NB International Spaceport. Pencet logo WiFi nih buat ngabarin mereka, eh kita mau lepas landas gitu. Baru deh.
Nanti ntar itu ya kebuka. Tuh kebuka. Keren kan, keren kan, keren kan. Eh, nggak bisa ngeliat. Oke, oke lah, oke, oke. Nah, mari kita pencet spasi buat naikin pesawatnya. Ini buat belok-beloknya ini pakai mouse. Nih, yoi, keren banget. Nah, terus kayak pokoknya kita lepas landas dulu aja lah ya ke atas. Spasi nih, yoi. Baru kita berhasil lepas landas, guys. Thank you. And please visit again. Nice. Nah, ini kayak kontrolnya agak ribet. Kayak kalau kita mencet W itu maju, mencet S itu mundur, kalau mencet A itu kiri strafing, mencet E itu kanan. Tapi bukan berarti belok ya, kalau belok pakai mouse belok. Kalau ngedengak ya pakai mouse, nunduk ya pakai mouse. Netoh. Hore, berhasil lepas landas. Mantap. Segitu dulu. Sekarang sekarang kita mendarat lagi karena udah cukup sampai sini dulu. Kita panggil apa? Kita hubungin lagi si bandaranya. Kita mau mendarat. Nanti mereka bakal ngasih tahu kita bisa mendarat di mana gitu. Please proceed to assigned landing bay. Oke, itu dia tuh. Gimana tuh landing bay-nya yang kebuka? Kok gua nggak melihat? Oh ya, Q buat roll-nya. Sekarang kita turun pelan-pelan pakai kontrol. Turun. Salah. Oke, baru turun. Terlalu belum, masih kurang maju tadi. Gue masih lumayan belum jago. Turun pelan-pelan. Maju dikit, maju dikit. Oke, mantap. Hore, mendarat. Landing complete. Kita matiin mesin. System off. Terus gimana cara get up? Gue lupa. Udah sih. Kok gak ada pencetannya get up? Gue lupa cara get apa gimana. Bentar ya. Anyway, setelah searching pendek, ada yang bilang H, ada yang bilang Alt F dan segala macam. Akhirnya coba di chat di global chat, chat enter. Terus how to get up from pilot seat, terus ternyata mencet Y. Terus gue mencet Y. Agak lama gitu. Dan berhasil. Akhirnya berhasil bangun dari tempat duduk. Gila. Ini gamenya emang agak membingungkan sih awal-awal. Tapi harusnya kalau udah apal mah aman kayaknya. Gitu guys.
Mantap. Terus ini pesawatnya kalau kita tinggalin di hangar harusnya pesawatnya ke safe dan aman gitu. Yang nggak aman kalau kita tinggalin di tempat lain dan gimana gimana gitu. Oke deh. Thank you for watching guys. Gue mau ke kota dulu belanja-belanja. By the way, normalnya tuh kalau nggak salah recommended-nya gue lihat di YouTube tuh kayak beli senjata dulu, beli med pen, beli segala macem, baru berangkat. Baru ntar kayak dapat misi di Mobile Glass CTF1. Itu kayak di sini ntar ada quest, ada segala macem gitu. Even dulu buat ngekontak bandara aja pakai ini. Nggak ada menunya di spaceship, mesti lewat sini. Global chat journal segala macam nih, contacts manager nih buat ini. Kayak ini ada offer nih contohnya. Ini kalau kita accept langsung dapat quest. Kayak biasanya quest-quest kalau kita awal main tuh kayak cuman nganterin barang. Ini retrieval dan delivery segala macam. Ya toh, chat F1 lagi buat tutup Mobile Glass. Sekian guys, sekian dan terima kasih. Bye. Thank you for watching.